Kono sih katon guru. Guru romingu. Wah yo iki cuk. Herpes cuk mari ngono. Herpes cuk kae iki cuk. Penyakit endok-endokan kok sampe tangan cuk. What's up, what's up, what's up, guys? Kembali lagi bersama kita by Jupi, bro. Oke, kali ini ada mobil-mobilan datang. Wah, dari U-Pods ya. Box hampersnya sangat unik menurutku, keren ya. Dengan konsep mobil, mungkin ini temanya mengantar liquid ini sampai ke tujuan dengan tepat dan sasaran ya. Jadi ini adalah hampers yang terunik ya. Terunik? Ya, karena modelnya mobil ya. Ini dari U-Pods. Dan ini ada greeting cardnya ya. Kita bacain greeting cardnya dulu. Every stop test tells a story. Driven story or U-Pod preference with ice cream series. Maniskan harimu dengan liquid pod friendly ice cream series yang terbaru. Kami mempersembahkan ice cream series dengan 4 varian flavor. Vanilla ice cream, strawberry ice cream, taro ice cream, durian ice cream. Waktunya mencair bersama ice cream series. Wah. Hashtagnya world best pod friendly liquid ice cream time dan liquid pod terbaik U-Pod. Best record ya. Langsung kita lihat tampakannya seperti apa produk U-Pod terbaru ini. Oke guys, jadi ini adalah U-Pod Ice Series Ice Cream Series Pod Friendly Nikotin 1%. 1% itu sama dengan 10 mg ya. Tapi salt ya. Tapi ini kalau pod friendly dia perpaduan ya, yes, itu teknologi sendiri ya kalau nikotin pod friendly ya. Jadi beda ya, jangan samakan. Di Freebase dan di South itu sama, beda ya, teknologinya beda dan pod friendly pun beda juga ya. Oke, jadi ini adalah box hampersnya ya. Biasanya warna birunya juga ada nih. Nah ini birunya, ini condong ke U-Pods. Cari aja di Instagramnya dia, upods_id. Websitenya www.upods.id. PT U-Pod Karya Indonesia Jakarta Indonesia, member of Indonesia Vapor Group ya. Kita buka langsung. Jeret. Nah ini guys ya. Ini 4 varian rasa liquid ya. Kita ambil semua. Oh juga ini kok. Nah ini apa sih? Ini ya kan. Jadi ada 4 varian rasa guys ya. Yang aku cobain di sini itu taro. Ini pasti taro kan. Nah, aku penasaran sama taronya. Taronya enak enggak sih? Kalau bahasa Inggrisnya itu taro, bahasa Jawa ya apa, Bil? Bulet ungu. Telo bulet ungu. Bulet ungu. Jadi ini ada 4 varian rasa ya, ada vanilla ice cream, ada strawberry ice cream, ada durian ice cream. Wow, ada durian pisan cu. Wow. Gak wis, terima kasih. Saya cobain yang taro aja, karena aku penasaran yang taro ya. Warnanya ungu ini dan bawahnya biru, menandakan ini ya ciri khas warnanya U-Pods ya. Jadi ini 30 mg, 50 vg dan 50 vg ya. 10 mg atau ini 1% ya. upods_id di Instagram dan websitenya www.upods.id sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini adalah member of Indonesia Vapor Group ya, pod friendly, dan ini adalah taro guys. Ketok toh? Yakin? Oke, jadi sudah bercukai 2024 ya, dan botolnya masih sama ya. U-Pod varian lain juga tutupnya biru, dan ini warnanya biru clean ya. Wah keren cuk, mahal lagi potongnya cuk, anjing sumpah. Langsung aja kita cobain gimana rasanya sih Ataro Ice Cream by U-Pods. Oke kita cobain ya guys ya. Jadi kita cobain pakai katit 08 punyanya Rinko. Rinko 08, karena ini katritnya menurutku enak ya, Bil ya. Enak ini, enak katritnya, enak potnya, enak ini the best lah. Tak buka langsung, ceret diisi aja, cerot. Sudah aku isi penuh ya guys. Nah, kita tungguin apakah
rasanya taronya sangat-sangat legit ya, atau ini ketelo madu ya bilo? Ketelo madu. Ya mungkin. Bulan. Oh iya sih, bedo berarti ya. Oke, jadi kita tunggu 1 menit. Oke sudah. Kita nyalakan potnya 1, 2, 3, 4, 5. Ding 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 ding. Oh iya. Best flavor. Nah ini ada wattnya ya. Langsung kita cobain si taro ice cream. Harusnya ada ice nya kan. Taro ice cream. Kita cobain. Jancuk. Enak cuk. Samura-mura nggak tahu nyetut taro soalnya. Mancuk enak anjing. Ini 10 mg tapi rasanya wah sangat sangat lumayan ya guys ya. Sangat lumayan ini. Ini taruhnya kena banget anjing, sumpah. Iki koyo bener iku mobil. Abolen. Bolen ubi ungu. Rasanya enak, cuk. Materi kita long puff ya. Long puff rasanya kayak apa? Gak bikin nek dan gak bikin bosen ya. Coba pil. Jadi ini ice-nya, menurutku ice-nya sangat-sangat cukup ice. Tapi gak brain freeze, tapi cukup nyegerin ya. Jadi ini dinginnya ini dingin yang sangat bikin nagih ya. Karena saya juga penyita ice ya. Tapi terutama mentol ya, mentol aja. Ini menurutku dinginnya enak menurutku. Dinginnya sangat gak ganggu di tenggorokan dan menurutku bikin nyaman kalau suka yang ice ya. Karena aku cuman bikin pribadi, aku pakai mentol sama ice aja. Jadi gak aneh-aneh, gak ada rasa aneh-aneh. Kalau kalian vapor sawam, mungkin kalian nggak bisa merasakan liquid tuh, karena nggak ada rasa ya cuk, dan dingin tau biasanya. Jadi ini dinginnya sama ya, aku ngerasain dinginnya sama cuk, dan nyegerinya enak dan bikin edik. Lalu kalau untuk si taronya, ini taronya sangat-sangat powerful cuk, sangat enak dan balance, manisnya pas ya, nggak oversweet, dan ini menurutku cukup untuk manisnya. Dan ini harusnya ini kencang sih cuk, rame ini harusnya. Kalian pasti suka karena U-Pot sih kalau bikin liquid gak pernah gagal ya, jadi enak sekali. Lalu ini taronya, ini taro yang yo telo ungu cuk, telo ungu beneran, ini telo ungu yang bikin nageh. Jadi gercep-gercepnya di mulut itu kayak ada cuk, bukan apa ya, kayak keset-kesete lah, keset-kesete telo itu ono cuk anjing. Dan ini pas dan balance menurutku. Dan nikotin 10 mg atau 1%-nya ini menurutku pas banget dan cukup cuy. Ini enak cuy, menurutku enak. Kan enak gak itu? Enak ya. Pas manisnya. Jadi jarang ada tuh telo yang kayak gini, ini jarang sih cuy. Kalau warang ini kalau asli. Kalau teko aslinya sih enggak banget. Tapi ini cukup balance dan enak lah. Kalau dari angka, kalau kita kasih angka 1-10, ini aku ngomong 9,5. Konti Rocky 85. Kenapa kok 85? Aku lebih suka buah buah. Wancing menunggu. Karena taro itu jarang cowo orang bikin. Apalagi ada AC kan jarang. Jarang sekali. Jadi ini menurutku iya balance dan enak menurutku. Kalian pasti gak bosan cowo kalau bikin dikit ini. Mana Bill? Kini-kini aku ketagihan anjing. Cak, kok nusik katan guru? Guru romi. Wah yo iki cowo. Herpes cok mari ngono. Herpes cok cok. Penyakit endok-endokan kok. Sampai arang gitu. Cok. Bikin lagi. Enak sekali dan ini menurutku keren ya. Karena U-Pot selalu bikin liquid yang keren-keren. Apalagi aku penasaran sama yang vanilla ya. Ini kayaknya enak sih vanilla ini, iya gak sih?
vanilla. Lebih enak mana kok ya ini? Aku belum pernah tahu vanilla. Iya. Ice cream vanilla. Wah enak kok ya ini cuy. Tapi aku penasaran ambil taro juga. Tapi ya wis lah. Ini ya wis perfect kan? Apa menasing lain? Wah pasti ya perfect juga bro. Yoi, langsung aja cari nih Pot Friendly by YouPots ya. Jadi ini varian terbaru ice cream seriesnya dia. Dan ini keren cuy. Enak dan taruhnya gak bikin enak dan kebosengin. Ini adalah varian yang menurutku keren. Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung aja cari ini ya, YouPots ice cream seriesnya dia. Sampai jumpa dan bye-bye.